Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mengecek penghasilan terbaru di channel YouTube Petualangan Alam Desaku. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel YouTube-nya. Channel YouTube Petualangan Alam Desaku telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 897 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 867.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 272.504.050. Country atau negaranya ID atau Indonesia, tipe channelnya People. Channel YouTube-nya dibuat per 8 Oktober tahun 2020. Sudah mendapatkan total grade B+ dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke-43.916, subscriber rankingnya ke-1.396, video view rank atau peringkat penayangan videonya ke-55.568, country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke-642, dan people rank atau peringkat pada tipe channelnya ke-925. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau masa 1 bulan terakhir sebanyak 10.836.000. Data ini meningkat 0,6% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir. Channel YouTube-nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 12.000. Data ini menurun 29,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 400 subscriber, mingguannya 2.800 subscriber, dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata $90, mingguannya $632. Kita cek juga bulanan dan tahunannya sekaligus mengkonversi nilainya ke rupiah Indonesia. Perkiraan penghasilan bulanan terendah $2.700. Tertingginya $43.300, dan perkiraan penghasilan tahunan terendah $32.500, tertingginya $520.100. Langsung saja kita melihat nilai dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.480,85 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya. Yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah $2.700. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.480 nilai dolar hari ini, sama dengan Rp41.798.295 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah $32.500. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.480 sama dengan Rp503.127.625 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel YouTube Petualangan Alam Desaku sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.